Lesti Kejora resmi menjadi istri Rizky Billar. Namun, ada kabar tak sedap soal Lesti Kejora. Sang biduan banyak dicurigai sudah hamil duluan. Itu berawal ketika banyak yang salah fokus dengan perut Lesti Kejora saat momen seraman dan akad nikah. Hari ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar menggelar tasyakuran pernikahan di The Tribata Drama Wangsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut diketahui hanya dihadiri oleh 20 orang saja. Salah satunya yang menghadiri acara tersebut adalah Ustadz Maulana. Dalam momen tersebut, Ustadz Maulana memberikan tausiah singkat dengan menjawab pertanyaan dari keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pertanyaan keluarga Lesti dan Rizky Billar adalah soal momongan. Dua pihak keluarga punya keinginan berbeda soal momongan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Keinginan daripada dua keluarga ternyata beda. Ayah Rizky Billar ingin 3 anak, sedangkan ayah Lesti maunya 6 anak, kata Ustadz Maulana. Ayah Lesti itu ingin Lesti punya anak banyak karena keluarganya kan cuma 3 orang. Sedangkan ayah Rizky Billar karena anaknya banyak jadi maunya dikit saja, tambah Ustadz Maulana. Ayah Lesti Kejora menginginkan keluarganya menjadi lebih ramai dengan kehadiran banyak cucu. Pada kesempatan itu, Ustadz Maulana juga menjawab soal dugaan Lesti Kejora sudah hamil. Ustadz Maulana yang bijaksana, dia mengakui sempat ingin bertanya soal momongan kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jadi, kalau mau tahu hamil atau tidak, tadi saya sempat mau tanya, cuma nggak jadi takut tersinggung. Hamil itu rezeki dari Allah, tegas Ustadz Maulana. Ustadz Maulana tak ingin menyinggung perasaan pasangan yang sedang berbahagia itu. Pertanyaan soal momongan seringkali menjadi hal yang sensitif untuk setiap pasangan. Lesti Kejora dan Rizky Billar menggelar akad nikah pada tanggal 19 Agustus 2021. Akad nikah sempat diundur karena PPKM. Awalnya Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menggelar akad nikah pada tanggal 23 Juli 2021. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.